mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan guna untuk tertibnya arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto Medan, personil Polsek Medan Baru AKP Talsib yang bertugas sebagai Kepala Pos Pengamanan Ops Lilin mengumumkan kepada para pengguna jalan, baik supir angkutan dan pengemudi lainnya. AKP Talsim langsung mengumumkan melalui pengeras suara supaya angkutan umum yang hendak menurunkan penumpang dan juga hendak menaikkan penumpang supaya memarkirkan kendaraannya di sisi kiri bagian jalan supaya tidak mengganggu arus lalu lintas dari arah yang sama dan supaya masyarakat dapat dengan nyaman berbelanja dan melakukan aktivitasnya dengan tenang. Kapolsek Medan Baru Kompol Victor Zilwu juga menghimbau pengguna jalan lainnya agar mematuhi aturan dan saling bertoleransi dengan pengguna jalan lain karena jalan raya milik bersama dan kepentingan umum. Dengan demikian, tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan di saat kita merayakan hari besar maupun liburan. Kapolsek Medan Baru juga mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2018 bagi yang merayakan. Dari Medan, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Apabila parkir, gunakanlah.